pemerhati desa, Anda sedang menyaksikan Kabar Desa bersama saya, Anne Purba. TP PKK Pusat menggelar asistensi program B2SA dan isi piringku dengan pangan lokal di Provinsi Papua Barat 28 hingga 30 Juni 2022. Dalam asistensi ini diharapkan bisa memanfaatkan pangan lokal seperti sagu dan sukun menjadi makanan pokok sehari-hari. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK Pusat menggelar asistensi program B2SA dan isi piringku dengan pangan lokal di Provinsi Papua Barat 28 hingga 30 Juni 2022. Asistensi digelar selama 2 hari turut dibuka Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian. Dalam asistensi ini diisi berbagai kegiatan mulai dari paparan materi, dari narasumber hingga praktik pengolahan makanan. Dari sagu dan sukun menjadi berbagai produk mulai dari mie sagu, keripik, dan lain sebagainya. Asistensi yang digelar ini turut dihadiri pengurus TP PKK dari Provinsi Papua Barat maupun TP PKK Kabupaten Manokwari. Untuk membuat mie sagu, bahan-bahannya yang perlu disiapkan adalah tepung sagu, kemudian baskom, timbangan, kemudian air, terus wajan atau baskom, kemudian apa pengaduk ini ya. Ini yang perlu kita persiapkan. Untuk pertama, kita siapkan tepung terigunya, kita timbang. Tepung sagu kita timbang 100 gram. Ibu-ibu bisa, ya. Kita timbang 100 gram. Ya, terus berikutnya kita siapkan airnya. 100 ml, siapkan airnya. Kita siapkan airnya 100 ml. Oke, sudah. Nah, sekarang kita masukkan tepung sagunya. Ya, diaduk sampai merata. Ya. Mungkin ibu ini yang bisa mengaduk, nanti kakak siapkan yang 50 gramnya. Timbang lagi 50 gramnya. Ya, diaduk sampai merata. Ya, cukup. Ya, ini sudah merata ya, ibu ya. Kalau sudah merata, dinyalakan kompornya. Ini api full ya. Nanti kalau sudah mulai mendekati mendidih, apinya dikecilkan. Ya. Nah, nanti menggumpal nanti terus ya. Ya. Nah, apinya kita kecilkan. Pokoknya terboleh jadi papeda. Semua papeda nih. Ya. Oke, ya. Terus ini. Kalau sudah ini kita pindah ke baskom. Baskom kita bisa taburi tepung. Tepung sagu juga, ya. Ya. Enggak, terus diuleni, diaduk ya, iya, sampai merata. Iya, kalau jadi papeda nanti dia gagal. Kemarin kita sudah coba, jadi kalau papeda dia gagal. Ya. Dia bisa jadi ini. Ya, diaduk. Masih lengket, tambah ini, Bu, tambah tepung. Masih lengket ya? Iya, kalau lengket, tambah. Ini di sebelah situ, nanti. Di sini, depan sini. Oh, sini ya? Iya. Sudah ya? Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita cetak. Bu, ada yang mau mencetak? Ya. Ini dibagi dua, dipipihkan. Dipipihkan dulu. Ya. Ini kita pindah di sini. Oke,
ya. Ya. Begini ya. Ibu ada yang tangkap di depan. Ya, putar. Ambil di bawah. Ini Bu, tahan di bawah ini Bu. Ya. Ada yang putar ya. Sarah jarum jam ya. Tangkap di bawah ya. Pelan-pelan ya. Bisa dihaluskan satu kali lagi ya. Ya, tangkap kakak di bawah ya. Pelan-pelan supaya dia tidak putus. Ya, terus. Pelan-pelan biar tidak putus. Ya, sudah jadi. Sudah jadi ya. Ini kita bisa potong. Ini bikin lagi ya. Ini pindah sini saja. Ini ada potongannya. Ya, kurang, kurang. Diulangi lagi. Tidak usah dilipat, tidak usah dilipat ya. Oke. Tangkap di bawah. Iya. Sudah bisa dipotong. Besar kan? Oh, langsung pakai. Dipotong dulu ini. Dipotong dulu ya. Ambil yang sisi, satu sisi. Satunya dikasih naik ke atas jadi pisau. Ini ya. Satu saja. Pakai satu saja, jangan tiga-tiga. Ya. Oke. Oh, gitu. Ya, pisah sini. Iya. Penggerak PKK Pusat telah melaksanakan kegiatan asistensi program B2SA dan isi piringku dengan pelanggan lokal untuk pencegahan stunting. Ada kata kunci yang dimuat dalam kegiatan asistensi ini adalah B2SA, stunting, dan pangan lokal. Artinya, bagaimana kita memberdayakan kembali sumber bahan makanan lokal yang sangat lokal, yang sangat kaya di Papua ini, menjadi makanan-makanan yang digemari oleh penduduk Papua khususnya, nasional pada umumnya, sehingga makanan-makanan lokal ini akan kembali menjadi makanan-makanan utama sebagai pendukung ketahanan pangan di negara kita. Kami mendapatkan materi yang sangat luar biasa terkait dengan ketahanan pangan, bahan lokal, maupun Badan POM, dan dari kesehatan yaitu terkait dengan stunting. Dan kami hari ini mendapatkan hal-hal yang baru, terutama di Kabupaten Manokwari, kami sebagai pengurus mendapatkan hal-hal yang baru. Nah, salah satunya yaitu kami praktik langsung terkait dengan bahan lokal, yaitu sagu dan sukun. Dan kami tahu bahwa di Papua adalah kekayaan alam yang begitu luar biasa yang kami miliki, yaitu terkait dengan sagu dan sukun. Dan hari ini pun kami mendapatkan praktek terkait sagu dan sukun bisa dikelola dengan banyak menu yang lainnya. Dan kami bersyukur kami bisa mendapatkan itu di tempat ini. Kami berterima kasih kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Pusat bersama dengan pengurus, dan juga kepada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat beserta pengurus. Dan kami merasakan ini adalah satu hal yang luar biasa bagi kami dengan materi-materi yang kami terima hari ini tentang bahan lokal yang kami dapat di tempat ini. Asistensi yang digelar di Papua Barat ini diharapkan bisa memacu agar memanfaatkan pangan lokal Papua menjadi bahan pokok sehari-hari, serta melalui asistensi ini diharapkan dapat menurunkan angka stunting di Papua. Dari Papua Barat, tim TV Bina Pemdes melaporkan. Anda telah menyaksikan Kabar Desa untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.